Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang ke Alan Hussein Channel. Kepada anda yang baru singgah ke channel ini dan masih lagi belum subscribe, bolehlah subscribe, like, share and comment video-video saya. Okey, hari ini saya akan review satu produk daripada Kuih Chua. Sebelum itu, jom kita layan intro dulu. Okey, untuk hari ini saya akan buat setup review, iaitu camping bag basic brand Kuih Chua. Okey, di mana camping bag ini selalu digunakan oleh camper-camper semasa bercamping dan juga kadang-kadang tu ada individu-individu menggunakannya semasa outdoor activity, di mana ia menjadi alternatif untuk kita tidur. Dan selalunya di pasaran ada juga jual camping bag berbentuk tilam angin dan mattress, dan ini adalah berbentuk foldable di mana kita boleh bawa dan pasang di mana tempat yang sesuai dan mengikut keselesaan camper-camper semasa bercamping. Okey, jika anda membeli camping bag basic ini, anda akan dapat lihat di permukaannya ada information lah. Bagi saiz camping bag ini adalah 185 cm, panjang lebar 60 cm dan juga ketinggiannya hanya 20 cm sahaja. So dia rendah, bukannya tinggi paras pinggang ke apa. Ini orang kata paras lutut, paras lutut sahaja. Ini maximum user weight. Alright. Dan ia juga boleh menampung berat badan 110 kg sahaja. Okey, jom kita unboxing camping bag ini. Jom kita tengok apa yang ada di dalam. Okey, saya buka terus ya. Alright, anda dapat lihat bagnya yang luaran pun kemas dan tebal. Maknanya material ni canvas lah. Material canvas, kain canvas. Okay, camping bag basic ini ada 5 batang kaki ya. Okay, ini kakinya ada 5 batang Di mana di sebelah, side sebelah sini dia berbentuk macam curve lah. Berbentuk U. Ini kaki untuk menyokong kita punya camping bag. Dan dia ada dua side, iaitu warna putih ini untuk lock dan ini warna hijau lah. Okay. Ia juga ada dua pull, iaitu dua batang yang panjang di sini. Nanti kita saya akan pasang. Okay, warna putih dan juga warna hijau untuk menyokong body kita punya camping bag. Dan seterusnya pastinya ada ini lapik, kain lapik camping bag Okey, kain lapik, materialnya seperti kain canvas yang tebal lah, agak tebal, dan dia juga tahan panas. Okey, dan juga kalis air brand Kuih Chua. Kita dapat lihat brand Kuih Chua, dan di sini juga disertakan manual cara-cara pemasangan. So ada stepnya. Alright. Dan juga ada instruction ataupun sedikit informasi lah untuk kita. Dan menu ini selalunya dilekatkan bersama-sama dengan produk ataupun barangan-barangan Kuih Chua supaya ia tidak hilang dan tidak rosak So ada 3 jenis barang saja. Yang pertama kain alas ini. Okay. Yang kedua, kaki untuk menyokong camping bag kita. Dan yang ketiga adalah batang untuk menyokong body camping bag. Jom, tanpa membuang masa, jom kita set up camping bag.
Okey, jika anda berminat dengan camping bag ini, anda boleh dapatkan dan beli di Decathlon yang berhampiran. Okey, saya beli dengan harga RM129 sahaja di Decathlon. Semoga video saya ini memberi manfaat dan memberi kebaikan kepada anda semua. Kepada anda, jangan lupa subscribe, like, share and komen video saya ini. Semoga kita berjumpa lagi di next video. Assalamualaikum.